Baik, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Fidul Bengkel. Pada video kali ini, saya akan membuat tips ringan untuk motor Anda, yaitu membuat suara motor mesin Anda itu kayak jangkrik. Cakep, suaranya bagus. Ya, modalnya hanya ini ya. Ini seruling, bisa dibeli di toko mainan ya, yang suka ada di sekolahan-sekolahan itu. Mainan anak-anak, balon apa ini. Ya. Ini, banyak kali. Jadi, taruhnya hanya di ini ya, di selang pembuangan daripada mesin. Jadi suaranya nggak nambah kencang. Jadi standar keluar dari mesin aja. Contohnya gini. Nah, kita taruh di mesin. Motor Anda jadi nyentrik. Oke, gimana caranya? Ini dia. Ini ya, Anda bisa ngambil dari selang pembuangan angin ya. Yang dari mesin. Untuk motor-motor lain juga bisa. Cara masangnya ya tinggal dimasukin aja ke dalam selang begini. Kita hanya perlu nyapu dari pintal. Dan ini selangnya ya, pendek jadi kelihatannya dari dalam aja. Ini tinggal sumpitnya tinggal dimasukin aja ya ke lubang ini. Jika lubang dari selang ini kegedean, maka ini dikasih solasi ya biar pas gitu. Tinggal masukin. Jadi begini ya, ya perhatikan. Oke, sekarang kita coba bunyinya kayak apa. Suaranya kayak jangkrik ya. Ini suara nggak ngencang tapi segini terus, jadi nggak terlalu norak ya. Oke, ini aja tips ringan dari saya. Barangkali Anda mau mencoba, silakan. Salam Fidul Bengkel.